Jantung hampir copot gara-gara ini. Masalahnya gue gak mau HP gue rusak, tapi pengen nampilin juga desainnya yang keren. Makanya dari dulu gue pakai clear case, tapi gue sebel karena banyak banget clear case yang cepet nguning. Akhirnya gue borong case ini yang katanya ini bukan case biasa dan sulit menguning. Kita lihat deh bedanya apa aja. Pertama, The Softcase Project Zero. Ini tuh bahannya TPU. Ini jeli banget sih dan tebelnya ternyata cuma 1,6 mm. Udah termasuk dapat screen protector dan pelindung kameranya juga. Cuttingnya juga rapi sih dan tombolnya enak dipencet, gak berasa murahan. Kedua, yang ini Crestek. Clear case juga, tapi ini versi hard case. Di sudutnya juga udah ada pelindung gitu, termasuk juga buat kameranya. Sebenarnya ini termasuk hybrid ya, karena walaupun hard case, ini tetap berasa nyaman waktu dipegang. Ketiga, yang ini favorit gue, Classic Kickstand. Ini hard case juga, tapi ada kickstandnya. Yang gue pikir awalnya gue gak butuh, tapi pas ada ini kepake banget. Engselnya bener-bener kuat, ini dari Seng, dan ini sudutnya bisa diatur, bahkan bisa dipakai buat bolak-balik. Menurut gue, semua clear case itu pasti menguning, tapi bedanya clear case yang bagus itu jangka waktu menguningnya yang jauh lebih lama. Buat pelengkap, biar gue gak ribet ngecas pakai kabel, ini ada wireless power bank mini kickstand. Lagi-lagi ada kickstandnya dan kapasitasnya juga gede, 10.000 mAh. Magnetnya pun juga kuat, mau dijatuhin juga susah. Oh iya, semua barang ini dari ISR ya, brand yang udah ternama lah buat aksesoris iPhone atau Samsung. Buat belinya bisa di keranjang kuningnya di sini. Kalau pengen kepoin juga bisa follow TikTok atau Instagram @ISR_Indonesia, udah gue mention juga.